masyarakat kan banyak. Nah ini mumpung terang, maksud saya di bawah flyover itu masih ada genangan. Justru pada saat terang terus kemudian ada genangan, cepet-cepet disedot. Itu layanan publik. Sehingga layanan publiknya itu harapannya masyarakat yang lewat itu udah bisa menikmati jalan yang kering gitu. Bukan ditinggal. Maka tadi saya udah kontak dari provinsi untuk komunikasi dengan balai besar termasuk dengan Pemkot. Tapi barusan Pak Sekda Kota sudah merespon termasuk membersihkan tempat-tempat yang dipakai untuk aliran sungai ini. Sehingga kalau ini bisa bagus jalannya, seandainya terjadi hujan lebat itu pompanya bisa berjalan dengan cepat. Karena beberapa hari lalu waktu tahun baru saya nengok ke sini, itu kan pompanya kemasukan kawat gitu. Jadi artinya apa? Artinya proses pembersihannya di situ masih ada yang bisa lolos dan ternyata merusak. Sehingga satu harus diperbaiki ini agar petugas yang ada di wilayah-wilayah paling rawan ini untuk standby terus menerus selama info BMKG masih seperti ini. Jadi kalau bisa ya sampai Maret gitu. Untuk oh tadi dengan Pak Sekda Kota terus kemudian dengan Balai Besar Wilayah Sungai dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi. Ya karena saya di provinsi saya minta untuk Dinas Sumber Daya Air Provinsi untuk mengkoordinasikan. Saya sudah suruh pasang itu CCTV-nya. Maka Bina Marga siap-siap jalannya, perhubungan siap-siap lalu lintasnya, sumber daya air siap-siap pompanya gitu loh. Sehingga kita standby selama cuacanya seperti